Terminal tipe A Kota Sukabumi mimiti dibuka, ancekeun bus angkutan kota dalam provinsi atawa AKDP. Tapi dumasar karena hasil panitenan tim liputan Bandung TV, eta terminal katangin tiisen. Samala jumlah penumpang anu datang terutama yangge nyirorot 70% batan sasari. Terminal tipe A Kota Sukabumi ayeuna mimiti dibuka deui. Tapi di Namprona, rea bus anu tacan nambangan. Samala eta terminal teh katangen ti iseun. Ukur sawatara urang panumpang anu pasulabreng di eta terminal, anu boga karep numpak kana eta transportasi umum. Sokomo sababaraha pausahaan bus masih aleureun saheulaan alatan nguranganana jumlah panumpang. Di Namprona, ukur transportasi umum AKDP anu nambangan. Ari ngeunaan bus AKAP tacan aya putusan ti dinas anu boga wewenang. Salah seorang supir bus Hendra ngeceskeun pihakna salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan kawas meredih panumpang sangkan make masker turta hand sanitizer. Lian ti kitu panumpang ge kudu tetep jaga jarak lantaran ayeuna kapasitas panumpang bus ukur 50% batan sasari. Di dalam bus ya untuk dicuci tangan seperti itu. Penumpang diarahkan sama konektur suruh pakai masker, yang tidak pakai masker suruh turun, suruh beli dulu. Kepala Terminal Tipe A Kota Sukabumi Yuki Rahmat Yunus ngebrehkeun najan angkutan kota dalam provinsi atau AKDP mimiti nambangan, tapi pihakna tetap ngalarapkeun protokol kasehatan kucara nyayagakeun disinfektan fasilitas keur kumbah leungeun make sabun sarta hand sanitizer. Samalah sakumna supir bus jeung panumpang ge aup dina pamariksaan kesehatan di terminal tipe A Kota Sukabumi. Terus prosedur kesehatannya tetap diterapkan atau tetap kita protokol kesehatan khususnya di terminal tipe A Sukabumi ini setiap penumpang baik kru kita sudah selalu wawar, kita bikin banner untuk selalu pakai masker dan khusus penumpang kita disterilkan bilik sterilisasi dulu buat pribadi orang itu tersebut dan kita periksa suhu oleh petugas dari terminal tipe Kota Sukabumi dan armada pun seperti demikian. Sanajan bus AKDP mimiti nambangan deui tapi eta supir ngarahuh lantaran jumlah panumpang nyerorot tepi ka 70% batan sasari utamana anu numpak bus jurusan Sukabumi Bandung. Budi Setiawan, Bandung TV.